Wibowo dan Richard Eliezer Pudihang Lumiu berangkat ke SMA Taruna Nusantara, saksi Putri Chandrawati yang sedang tidur di kamarnya terbangun mendengar pintu kaca kamar miliknya terbuka. Dalam kurung, pintu kaca merupakan pintu yang memberi sekat antara tangga paling atas dengan lantai dua. Dan mendapati Nofriansah Yosua Huta Barat telah berada di kamar. Tanpa mengucapkan kata apapun, Nofriansah Yosua Huta Barat membuka secara paksa pakaian yang dikenakan oleh saksi Putri Chandrawati dan melakukan kekerasan seksual terhadap saksi Putri Chandrawati. Bahwa dikarenakan keadaan saksi Putri Chandrawati yang sedang sakit kepala dan tidak enak badan, serta kedua tangannya dipegang oleh Nofriansah Yosua Huta Barat, saksi Putri Chandrawati secara tidak berdaya hanya dapat menangis ketakutan dan dengan tenaga lemah berusaha memberontak. Video BAP Putri Chandrawati halaman 6 tertanggal 26 Agustus 2022. 16. Bahwa tiba-tiba terdengar seorang yang hendak naik ke lantai 2 rumah Magelang, Nofriansah Yosua Huta Barat panik dan memakaikan pakaian saksi Putri Chandrawati yang sebelumnya dilepas secara paksa oleh Nofriansah Yosua Huta Barat sambil berkata, "Tolong Bu, tolong Bu." Lalu Nofriansah Yosua Huta Barat menutup pintu kayu berwarna putih dan memaksa saksi Putri Chandrawati untuk berdiri agar dapat menghalangi orang yang akan naik ke lantai dua rumah Magelang. Namun saksi Putri Chandrawati menolaknya dengan cara berusaha menahan badannya. Kemudian Nofriansah Yosua Huta Barat membanting tubuh saksi Putri Chandrawati ke kasur dan kemudian kembali memaksa saksi Putri Chandrawati untuk berdiri sambil mengancam. "Awas kalau kamu bilang sama Verdi Sambo, saya tembak kamu, Verdi Sambo, dan anak-anak kamu." Dikarenakan saksi Putri Chandrawati sudah tidak berdaya dan tidak mampu untuk berdiri, Nofriansah Yosua Huta Barat kembali membanting saksi Putri Chandrawati ke kasur dan selanjutnya memaksa kembali untuk berdiri dengan posisi berdiri di depannya dan memaksa untuk keluar dari kamar. Saksi Putri Chandrawati kemudian dengan sengaja menyenggol keranjang tumpukan pakaian yang terbuat dari plastik yang tidak memantulkan suara yang keras dan menendang-nendangkan kakinya ke pintu kaca dengan harapan ada seorang yang dapat mendengarnya. Namun sayangnya tidak ada orang yang dapat menghampiri sumber suara tersebut. Vide BAP Putri Chandrawati halaman 6 tertanggal 26 Agustus 2022.